Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, hari ini saya menerima paket ya, pesanan kita di Shopee ya Sobat Kicau Mania. Jadi ini kita akan unboxing vitamin ini Sobat Kicau Mania. Nah vitamin ini tidak menimbulkan ketergantungan Sobat Kicau Mania ya, kita sudah komunikasi sama CS nya jadi ini murni vitamin herbal alami. Nah daripada penasaran, langsung saja kita unboxing, kita buka kemasan ini Sobat Kicau Mania. Nah jadi kemasan kotak kecil Sobat Kicau Mania ini diberikan sebuah segel hologram ya. Jadi ini tandanya belum dibuka. Nah kita buka ya. Kemudian kita cek isi di dalamnya ini. Nah ini ada bonusnya ini millet Sobat Kicau Mania untuk burung lovebird ya. Jadi ini Nagata Juara namanya. Ini kita bisa dapatkan di Shopee Sobat Kicau Mania. Kemudian aturan cara pakainya ada di balik botolnya. Semua tertera di sana Sobat Kicau Mania. Nah ini kita penasaran, kita beli Sobat Kicau Mania, karena kita melihat testimoninya di kolom komentar itu sangat banyak Sobat Kicau Mania yang memberikan kesan positif. Jadi apa salahnya kita coba vitamin ini? Ini vitamin herbal untuk stamina burung dan lain-lain Sobat Kicau Mania, bisa untuk gacoran juga untuk persiapan lomba. Nah langsung saja Sobat Kicau Mania, kita akan berikan tutorialnya, kita akan pakai ini ya. Sebelum kita pakai, kita kocok dulu Sobat Kicau Mania ya. Nah setelah kita kocok ini, kita tekan yang bagian atas itu seperti karet lentur. Nah itu untuk menyedot dan mengeluarkan cairan ini Sobat Kicau Mania ya, cairan vitamin ini. Nah sambil kita tekan itu, sambil kita teteskan ke jangkrik Sobat Kicau Mania. Ini jangkriknya agak banyak karena kita akan bagi rata ke trotol, kemudian masteran, dan juga murai batu pastol. Kita akan tes rentak Sobat Kicau Mania, tetapi sasaran utama kita tes dulu ini ke masteran. Nah di sana nanti ada burung pelanduk semak Sobat Kicau Mania. Masteran kita itu sebelumnya kurang gacor ya, kurang bertenaga, lesu, kurang fit. Nah kita akan tes apakah dia bisa gacor baik di siang hari maupun di malam hari. Nah ini komposisinya Sobat Kicau Mania, ginseng ya, khasiatnya ini banyak Sobat Kicau Mania untuk stamina intinya Sobat Kicau Mania ya, untuk di gacoran rumahan dan juga gacoran saat lomba. Nah juga untuk memancing bongkar isian kalau untuk burung kicau ini Sobat Kicau Mania. Saya memberikan beberapa tetes ke jangkrik ini, sekitar 3 tetes saja Sobat Kicau Mania ya. Kalau untuk jangkriknya misalnya isinya 5 di cepuk itu, kita berikan 3 tetes ya. Kalau isinya banyak seperti ini ya, kita berikan sampai 5 tetes. Nah ini langsung saja Sobat Kicau Mania, kita akan memberikan makan ya pada murai batu pastol, kemudian di sana juga ada trotolan yang habis dipanen, kemudian masteran kita dan juga pastol yang lain. Nah Sobat Kicau Mania, sebaiknya pemberian vitamin ini di pagi hari ya, karena ini mengandung ginseng dan madu, sangat bagus untuk trotolan. Kalau untuk trotolan ini hanya kita berikan 3 jangkrik saja atau 4 jangkrik Sobat Kicau Mania, dan juga cocok untuk di musim hujan atau sesudah hujan Sobat Kicau Mania. Otomatis burung kita ini posisinya itu lesu, lemas ya kan. Nah untuk di kemasan botol itu Sobat Kicau Mania tidak disebutkan ya berapa takaran untuk anakan murai batu, kemudian murai batu mapan atau murai batu pastol. Intinya di sana untuk semua jenis burung Sobat Kicau Mania ya. Nah aturannya ada beberapa tetes. Nah itu untuk kalau kita teteskan ya, bisa juga disuntik ke jangkrik, itu ada juga
tertera di kemasan botolnya Sobat Kicau Mania, dan lain-lain cara pemberiannya. Nah, ini kita maksudkan di sini Sobat Kicau Mania, sebelum kalian membeli ya, hendaknya kita tahu terlebih dahulu manfaatnya apa. Jadi ada teman-teman kita yang bertanya apakah langsung bisa gacor moncer di lapangan. Nah, semua itu belum tentu Sobat Kicau Mania. Kembali ke perawatan, intinya perawatan. Ada murai batu yang gacor tiba-tiba dia tidak mau bongkar. Nah, itu mungkin ada kendala atau seperti apa. Nah, kita bisa berikan seperti vitamin di video ini, mudah-mudahan bisa gacor dan bongkar isian. Nah, makanya dari sekarang Sobat Kicau Mania, kita harus membiasakan ya, kalau seorang peternak burung murai batu itu harus wajib sebenarnya mempunyai vitamin. Minimal dia tahu ya kebutuhan untuk burungnya seperti apa, itu wajib vitamin untuk trotolan, pastol, dan juga untuk indukan. Nah, kita katakan wajib karena kita ini memang harus memahami Sobat Kicau Mania. Nah, kita ambil contoh saja ya Sobat Kicau Mania, contoh sederhana. Kalau ada pelanggan kita yang mantau, trotolan kita itu terlihat lemas, lesu ya, seperti ngembang. Nah, itu maka mereka akan berpikir dua kali untuk membeli. Nah, coba kalau kita pemberian vitamin ini rutin ya kan, untuk pastol, kemudian di sekitar kandang kita ini burungnya banyak gacor, kita pajang ya kan, kemudian trotolannya sudah ada yang riwih ya, kondisinya fit, nah, otomatis pelanggan pun suka Sobat Kicau Mania. Maka dari itu kita harus meneliti vitamin apa yang cocok, dan juga master-masteran itu perlu kita buat dia lebih gacor lagi untuk kita letakkan di sekitar kandang menjadi masteran untuk trotolan murai batu ini. Jadi pelanggan pun memantaunya puas Sobat Kicau Mania. Nah, ini setelah beberapa menit Sobat Kicau Mania, ternyata pembuktiannya ada ya, masteran kita ini bisa gacor. Nah, kalau untuk di siang hari seperti ini Sobat Kicau Mania, dan di malam hari pun bisa lebih gacor. Nah, jadi kalau untuk siang dan malam hari Sobat Kicau Mania, masteran kita ini bisa kembali gacor. Sebelumnya tidak gacor Sobat Kicau Mania. Ternyata efeknya benar-benar cepat ini. Vitamin Nagata ini tadi kita pakai ke masteran sangat cocok. Dan masteran ini bisa melanjutkan tugasnya Sobat Kicau Mania ya, untuk menjadi guru vokal murai batu kita. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam Kicau Mania.